Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channel Alexander Prabowo. Kali ini destinasi kita akan membahas tentang tutorial cara memasak daun ubi atau tahu tutuk ciri khas kota Prabowo. Sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe biar channel ini tambah semangat. Oke guys, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat. Kali ini kita akan merilis review destinasi kuliner asli Kota Prabowo, yaitu makanan ciri khas Kota Prabowo, tahu tutuk atau daun ubi, daun singkong yang ditumbuk. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya. Daun ubi atau daun singkong yang masih muda kita ambil, lalu kita cuci dengan bersih. Setelah dicuci bersih, kita siapkan alat tumbuk namanya lesung dan antan untuk menumbuk daun ubi. Masukkan daun ubi perlahan-perlahan dan mulai kita tumbuk untuk menghaluskannya atau ditutup. Setelah daun ubinya telah halus, kita siapkan bumbu dan bahan-bahan untuk memasaknya. Pertama, cabai 7 siung, bawang lebih kurang 2-3 siung, bawang putih 3 siung, 1 sendok gula, setengah terasi, garam cukupnya, ikan teri, penyedap rasa, dan minyak goreng. Pertama-tama kita iris bawang merah, bawang putih beserta cabai, kita haluskan. Kedua, siapkan, panaskan minyak. Masukkan bawang merah, setelah harum masukkan bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan, lalu masukkan ikan teri dan terasi, masukkan garam penyedap rasa dan gula secukupnya. Kemudian masukkan daun singkong atau ubi kayu yang sudah ditutup tadi dan halus, masak sampai matang dan siap dihidangkan. Terima kasih, selamat mencoba.